saudara suku maupun peradaban untuk ikut mendukung daripada pelaksanaan aksi bela Islam 3 tersebut. Kalau sudah makar, berhadapan dengan saya dan prajurit saya, Jambori. Prajurit saya juga siap berjihad. Karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Dan karena saat itu kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin dari Semanggi sampai Istana dengan posisi imam dan khatib di Bundaran HI, maka kami sebut juga gerakan aksi bela Islam 3 ini yaitu merupakan aksi pada Jumat Kubro dan juga Maulid Akbar sebab jatuh di awal daripada bulan Maulid. Kemudian bentuk aksinya adalah aksi ibadah gelar sajadah. Jadi bukan lagi sekedar aksi damai, tapi aksi super damai. Jadi siapapun yang ingin bergabung ikut serta dalam aksi ini harus memiliki komitmen. Pertama, tetap menjaga kedamaian. Dan yang kedua, tetap berjalan di dalam koridor konstitusi. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan bahwa bentuk agenda aksi yang akan kita gelar ini adalah istighatsah dan doa untuk keselamatan negeri. Jadi bentuk aksinya nanti kita akan ada agenda-agenda untuk membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian berzikir, kemudian memperbanyak sholawat, karena ini merupakan aksi ibadah. Nah, tema utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah tegakkan hukum terhadap penista agama dan pelindungnya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Dan tolong ini disebarluaskan. Dan kami mengundang seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, lintas madhab dan aliran, lintas budaya dan agama, lintas saudara suku maupun peradaban untuk ikut mendukung daripada pelaksanaan aksi bela Islam 3 tersebut. Dan kita juga menyerukan kepada pemilik-pemilik gedung yang berada di sepanjang Sudirman Tamrin untuk bisa juga memberikan dukungan bersahabat dengan masyarakat, karena ini merupakan aksi ibadah, ini merupakan aksi super damai, ini merupakan aksi untuk bersatu bagi keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang akan mengacau bangsa ini tidak bisa kalau kita berdoa, ya. Yang akan mengacaukan bangsa ini bukan orang yang beragama. Saya yakin itu. Dan akan berhadapan dengan TNI Polri, dengan seluruh masyarakat. Allahu Akbar. Tidak ada satupun pengkhianat-pengkhianat bangsa yang bisa hidup di negara ini. Gak ada. Mau nantang silakan. TII, Kar Musakar, komunis, semuanya nggak bisa. Karena apa? Karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya. Kalau demo, demo-demo yang biasa, tertib, memang
dapat. Tapi kalau sudah berusak, kalau sudah makar, dan dapat dengan saya dan prajurit saya, yang boleh. Prajurit saya juga siap berjihad, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Allahu Akbar. Kita berjihad bersama-sama mempertahankan negara. Allahu Akbar. Jangan ada yang takutin. Ya, kalau Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama kita. Allahu Akbar.